Oke, sekarang kita akan mengetes ya kekuatan gempa ini apakah dengan benar-benar besar kekuatannya ya. Kemarin kita udah unboxing, sekarang kita akan coba ya. Jadi itu ikatan saya awalkan dari kalau itu saya pakai gempa Chunsun ya, gempa Chunsun GTP 5800, kalau ini ATC 6000. Pas kemarin kita lihat ini saya bingung untuk apa, ternyata ini adalah untuk ganti kaki ini ya. Jadi ini kakinya juga bisa diganti dengan kaki biasa seperti ini. Nah ini kita pasang, jadi ini kakinya secara biasa. Nah, jadi ini adalah apa cadangan untuk kaki ya. Kita memilih mana kabel yang itu atau yang ini. Kalau ini untuk menempel ke kaca biar lebih keras. Oke, kita akan coba kinerja pompa ini di kolam ya. Sebentar, saya akan colokkan dulu ke daya listrik ya. Kita akan coba di situ ya. Karena kalau di sana silo nggak kelihatan. Saya coba di sini. Mantap guys, mantap kali ini rumahnya. Sekian tadi sudah saya coba ya, ternyata pompanya berfungsi dengan baik dan menghasilkan tenaga yang wah mantap. Selain harganya murah dan pompa ini juga bertenaga besar ya, ini buat teman-teman semua rekomendasi banget ya, buat teman-teman semuanya yang takut listriknya, bayar tagihan listriknya mahal, bisa menggunakan pompa ini. Karena pompa ini cuma berapa ya, 30 watt ya. 30 watt dan menghasilkan output sebesar 6000 liter per jam. Mantap banget guys, harganya cuma 400-an guys ke online ya. Silahkan buat teman-teman semuanya, rekomendasi untuk teman-teman semua yang low budget dan low buat ya, buat teman-teman semuanya. Mantap ya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.